Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad-din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat curahan nikmat dan rahmat dari Allah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita ini afiat, dan mari kita manfaatkan nikmat sehat dan sempat ini untuk bertalabul ilmi, dan insya Allah ini bagian daripada konkretnya syukur kita kepada Allah, yaitu menikmati, mensyukuri nikmat sehat dan sempat untuk fi sabilillah, yaitu talabul ilmi. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya untuk para tabi'in. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga tercurah kepada kita semua. Amin. Dan kita sudah sampai ke hadis ke-21, sekarang masuk ke-22. Dan tadi diawali dengan Al-Quran, surat 17, surat Al-Isra, ayat 71 hingga 75. Sedikit saya sampaikan terkait dengan ayat yang baru saja kita dengarkan tilawahnya yang begitu luar biasa, merdu, enak, dan ternyata isinya jauh lebih dari itu, ya, lebih enak, lebih nikmat, dan lebih menjanjikan. Di mana dijanjikan untuk orang-orang yang punya iman, untuk orang-orang yang diberi catatan di sebelah kanan, itu mereka-mereka lah yang nanti akan dapat membaca kitabnya. Mereka-mereka orang-orang yang punya roh roja, punya optimis bahwa mereka akan menjadi apa? Penghuni surga. Imam, ya. Jadi kalau nggak punya imam, maka tidak akan ada rasa optimis. Karena dipastikan yauman dan ukulla unasim bi imamihim. Jadi pada huruf nanti di hari kiamat, setelah kiamat ada hari kebangkitan, begitu kita di mahsar, ketika akan dihisab, maka kita akan dihisab oleh Allah bersama imam kita. Nah, pada waktu itu ada yang diberi catatan dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, bahkan ada yang dari belakang, ya, yang belakang dipastikan juga celaka, yang belah kiri pun demikian. Faman utiya kitab bau wara azhari fasofa yadau suburo wa yasla syairo. Barang siapa yang diberi catatan dari sebelah punggungnya, dari belakang, maka dia akan teriak celaka, celaka. Kemudian ketika mereka yang semasa di dunianya buta mata hatinya, ya, artinya ditunjuki dengan Al-Quran yang begitu terang, karena Al-Quran itu adalah apa-apa? An-Nur. Apa? An-Nur, ya, cahaya. Tapi tidak tercerahkan dengan cahaya yang terang benderang ini, artinya berarti apa? A'ma, dia buta, maka di akhirat nanti akan buta mata kepalanya. Di dunia buta mata hati. Nah, di akhirat buta mata kepala. Dan di sana akan tersesat. Wa'adullu sabila. Rasulullah SAW juga mendapatkan ancaman dari Allah untuk disiksa dunia dan akhirat, ya, apabila cenderung mengikuti apa ajakan-ajakan orang-orang yang sesat. Tapi dengan izin Allah, Nabi dikuatkan hatinya, ya. Jadi Nabi istiqomah, teguh pendirian walaupun luar biasa cobaan yang menimpa beliau ketika dakwah membawa risalah al-Islam ini. Maka kemudian Nabi selamat, ya, dari ancaman Allah yang seperti disebutkan dalam ayat yang ke-74, ya, 70
4 dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Jadi artinya nabi saja masih dapat ancaman ya, apalagi kita. Cuman bedanya Pak, nabi itu full dalam apa? Pertolongan Allah. Tapi kita juga pasti dapat pertolongan Allah manakala kita mau menolong Allah ya. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Baik, kita akan lanjutkan, dan hadis ini ada kaitannya dengan ayat tadi ya, itu tentang apa? Huru-hara nanti di mahsyar ya. Hadis ke-22 ya Pak, udah ketemu semua Ibu? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, baik Abdullah maupun Umar bin Khattab. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, yudna, akan didekatkan ya, asal kata dana yadni, kemudian yudna ini bentuk apa majhulnya ya, akan didekatkan. Nah, dunia juga seakar dengan ini Pak, dunia ya. Dunia itu artinya dekat ya, dunia. Seakar dengan ini dunia. Akan dekatkan al-mu'minu, orang-orang mukmin, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mir rabbihi, dari Rabb-nya. Maksudnya orang beriman itu nanti dengan Allah tidak ada jarak yang jauh ya, dekat. Hatta yadu'a alaihi kanafahu, sehingga ya doa dia Allah meletakkan atasnya kanafahu ya, kanafa itu di sini terjemahan Pak, satrohu warahmatahu ya, menutupinya dan merahmatinya, itu kanafa ya. Kita sering ngomong apa kanofi ya, kanofi itu memang apa tuh, tutup ya Pak. Siapa yang tahu kanofi? Ada mah tukang kanofi ada ya, itu ya. Ternyata kanofi bahasa Arab ya, bahasa Nabi. Bukan tralis kanopi. Lambda kanopi tralis. Ya. Jadi kanafahu ya, ditutupnya ya. Fayuqarriruhu, maka disebut-sebutnya bidzunubi, akan dosa-dosanya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu tahu, kamu kenal dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu tahu, kenal akan dosa itu? Fayaqula, maka si hamba tadi menjawab, rabbi a'rifu, Rabbku, aku mengenalnya. Jadi tahu ya, karena nanti di sini pastikan berarti ini hamba yang beriman ya Pak. Kenapa? Karena dia bisa baca tadi. Kalau yang nggak beriman kan nggak bisa baca ya Pak. Ya. Jadi untuk orang yang tidak beriman, yang diberi buku catatan di sebelah kiri nggak akan bisa baca. Yang baca hanya dari sebelah kanan. Maka dikebet bersama Allah tadi ya. Kasih tahu, kamu kenal nggak dosa ini? Kenal. Yang itu kenal. Pokoknya ingat semua Pak dosa-dosa kita. Karena bentuknya nanti catatan itu ya seperti video seperti itu ya. Kenal semua. Allah menjawab, berfirman, Allah berfirman, fa ini qad satartuha, maka sungguh aku telah menutupinya, alaika atasmu, fid dunya, di dunia. Jadi dunia doanya, dosanya telah ditutupi. Wa ana, sedang saya, afiruha, telah mengampuninya, laka untuk kamu, al yawma, pada hari ini. Jadi diampuni di hari kiamat. Fayu'ta, maka diberilah ya, maka diberikanlah apa, shohifata hasanati, lembaran kebaikannya tadi ya. Shohifata, lembaran catatan kebaikannya tadi. Mutafakun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini termasuk sebagai penjelas ya daripada Quran surat apa tadi, Al-Isra ayat 71 dan 72 ya, bahwa untuk orang-orang beriman
nanti memang hanya merekalah yang akan bisa membaca buku catatan hariannya. Beda dengan orang kafir ya, mereka tidak akan bisa membaca kitabnya ya. Bahkan mereka begitu dapat dari sebelah kanan atau dari punggung teriak ya, suburo, suburo, celaka, celaka. Itu tidak ada jarak ya. Kalau dalam hadis yang lain benar-benar apa Pak? Langsung face to face ya, tanpa pendamping. Maksudnya tidak ada pembela di sana ya, yang akan membela membelain kita. Nah, disitulah segala apa namanya perbuatan kita akan dibeber, akan diungkap. Nah, dan pastinya itu buat kita hari yang sangat-sangat apa Pak? Sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan, takut ya, apalagi begitu dikebet, dibuka, setiap lembar catatan ada keburukan. Makanya yang ditanyakan Allah, atarifu dzanba kadza? Atarifu dzanba kadza? Apakah kamu kenal dosa ini? Apakah kamu tahu dosa itu? Jadi bukan Allah nanya ya, apakah kamu tahu apa? Kebaikan ini, kebaikan itu, tidak. Tapi yang ditunjukin adalah dosa-dosa. Ya, itu semakin membuat kita merasa bakal tidak aman ya dari ancaman Allah. Karena dalam hadis lain depan kita sudah apa? Ada api neraka yang membara, siap untuk membakar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ternyata dosa-dosa itu telah Allah tutup, telah Allah rahmati. Nah, inilah orang beriman. Kenapa sih Pak, Ibu, dosa orang beriman itu ditutup, dirahmati? Karena memang kita orang beriman itu gemar nutupi kesalahan orang lain. Maka kesalahan kita pun bakal ditutupi, ya kan? Tuh. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, maka nanti aibnya akan ditutupi. Nah, itu. Dan ternyata ditutupnya aib di dunia oleh Allah, tadi kan bahasanya Allah, aku tutupi ya atas kamu di dunia, Pak. Berupa rezeki yang banyak, anak berprestasi, pinter-pinter, kerjaannya bagus-bagus, suami gajinya gede, apalagi Pak, Ibu, sehat terus ya. Padahal ada satu sisi lain yang disebut anugerah juga yang kita tidak tahu, yaitu dengan ditutupinya apa? Aib kita, keburukan kita. Tuh. Kebayang enggak Pak? Kalau sampai aib kita Allah apa? Allah viralkan, Allah buka ya. Coba ya. Yang kita tahu tadi mereka orang terhormat. Satu hal ya yang kita selama ini tidak perhitungkan, kenapa kita ini masih dihormati orang, kita masih disayangi orang, masih di apa-apa anggap ada sama orang, karena aib kita ditutupi. Kalau aib kita dibuka ya sudah. Siapa saja Pak, ustadz termasuk Pak. Ya, kalau aibnya dibuka pasti jadi hina. Nah, ya. Ada kan Pak ya? Banyak ya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu. Ya. Artinya siapapun ya, kalau aibnya dibuka pasti kita bakal hina. Nah, ini salah satu fadilah ya, di mana kita memang orang beriman itu gemar untuk menutupi aib. Maka hati-hati Bapak Ibu semua ya. Kita ini suka kadang-kadang suka kebablasan, apalagi yang punya medsos di HP ya. Pasang status, itu kok enggak terasa itu. Jangan-jangan itu, Pak. Bukan aib orang, bisa aib sendiri malah. Kan semakin banyak dia pasang status, semakin ketahuan siapa dia. Betul enggak? Oh iya. Keceplosan, tiba-tiba dia pasang status lagi di mana gitu Pak ya. Kira-kira lagi di mana gitu ya. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, kullu ummati mukaffi atau mukaffa ila al-mujahirin. Setiap umatku itu semua dimaafkan dosanya, dimaafkan. Kecuali al-mujahirin, orang yang apa Pak? Apa mujahirin? Menceritakan keburukan dirinya sendiri. Nah, menceritakan keburukan diri sendiri. Kalau keburukan orang lain karuan itu ya. Keburukan diri sendiri pun termasuk tadi tidak dimaafkan.
ya. Al-Mujahirin. Ya Rasulullah, Al-Mujahirin adalah orang yang malam hari berbuat dosa, maksiat, sudah Allah tutupi, pagi harinya diceritakan pada orang lain sambil bangga lagi gitu ya. Oh ya. Al-Mujahirin, bukan Muhajirin ya. Al-Mujahir, Jahr, J-H-R ya, Mujahirin, Jahr. Al-Mujahirin, illa Al-Muhajirin, Al-Mujahirin. Nah itu. Jadi ketika berbuat dosa tadi malam, berbuat salah tadi malam, Pak, sebenarnya malam itu juga sudah Allah maafkan, ternyata dia sendiri pagi harinya dia ceritakan pada orang lain. Waduh, tadi malam ya. Diupload. Oh iya, nah tadi diupload. Wah, tadi malam saya 2 botol enggak mabok, nah gitu ya. Marimin. Tadi malam 2 botol enggak mabok nih, kayak seperti itu. Jadi mestinya dosa kita, apalagi dosa langsung pada Allah, tidak perlu diceritakan, harus ditutupi. Kecuali kalau dosa yang kaitannya dengan masalah Bapak, had, ya, pelanggaran had atau pelanggaran yang mendatangkan pidana. Itu pun yang boleh tahu hanya imam, ya, disebutkan di kitab apa? Radhi Solihin yang disarakan oleh Imam apa? Syekh Utsaimin, yang hak itu imam. Ya, itu nantinya akan menunjuk siapa yang berhak membantu untuk memutuskan dalam bentuk apa? Had atau takzir. Had itu hukuman pidana yang memang sudah ada di Quran ya, seperti apa Pak? Rajam, kisos, cambuk, itu namanya had. Tapi kalau takzir itu hukuman-hukuman yang memang tidak disebutkan di Quran, tapi itu suatu kesalahan. Ya. Seperti apa misalnya? Ada kesalahan ya, seperti seorang pada zaman Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya habis mencium orang. Ya, mencium orang, mencium bukan istrinya. Nah, gitu ya, seperti itu. Saya minta ditakzir. Nah, seperti itu. Jadi minta dihukum. Kan mencium enggak ada hukum pidananya ya. Enggak dijilid apalagi dirajam, tidak ya. Nah, ada. Nah, entah seperti apa. Kemudian mana orang tadi? Kamu tadi sholat asar bersama saya. Iya, sudah Allah ampuni. Nah, seperti itu. Tapi dia harus ngadu ke imam. Kalau itu ada rasul kan? Ya ke rasul. Seperti itu. Jadi ada itu ya. Jadi apa yang ditampilkan, yang ditanyakan pada waktu itu adalah apa, tentang dosa ya. Atarifu dzanba kadza, atarifu dzanba kadza. Nah, kemudian kita semua menjawab apa, Pak? A'rifu. Rabbi a'rifu, ya Rabbku, aku tahu, aku kenal ya semua, Pak. Yang walaupun hari ini barangkali sekarang nih kita lupa loh, Pak, tentang dosa kita setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Pak, dengan dosa-dosa kita ingat semua enggak sekarang? Enggak kan ya? Enggak. Iya. Saking banyaknya sebenarnya yang buat kita enggak ingat itu, ya kan? Kalau cuma 3-2 mah ada masih keingetan. Jadi tapi nanti begitu Allah ungkit ya, karena catatan itu masih ada ya dan terbuka. Nah, kita ingat semua, kenal semua. Ya, Rabbi a'rifu, Rabbi aku kenal, tahu semua. Nah, ternyata untuk orang beriman, dosa-dosa itu kata Allah apa tadi, Pak? Fa ini qad satartuha 'alaika fid dunya. Maka sungguh aku telah tutupi itu dosamu di dunia. Dan sekarang aku maafkan. Nah, cukup dengan kita punya apa, Pak? Iman. Tuh, cukup dengan kita punya iman. Tuh, enak kan, Pak, jadi orang iman? Enak. Itu. Maka terus yang kita tambah, kita pun iman kita. Dengan punya iman. Jadi orang beriman, bahkan orang bertakwa sekalipun, ternyata memang bukan orang yang bersih dari dosa. Bukan orang yang gak pernah berbuat salah, bukan sama sekali. Tapi tadi ya, dia adalah orang-orang yang memang berusaha ya untuk berbuat baik ya. Tapi tadi yang namanya dosa adalah sesuatu yang sifatnya terlanjur, kadung ya. Makanya sering saya bilang dosa mah enggak perlu direncanakan. Otomatis kita mah berbuat salah. Itu. Itulah maka dosa-dosa kita itu nanti akan di
nanti akan diampuni, sekarang ditutupi. Ya, sekarang juga berarti ada yang dimaafkan, ada yang diampuni. Ya, kalau dimaafkan berarti memang tanpa apa? Tanpa sanksi tanpa hukuman. Kalau diampuni bisa jadi lewat sanksi, lewat sanksi-sanksi. Nah, inilah. Jadi lewat sakit, lewat hilang, lewat apa saja, nah itulah. Itulah cintanya Allah kepada kita orang beriman. Jadi kalau lihat hadis ini Pak, yang boleh punya roja, yang boleh optimis itu orang yang beriman. Nah, tapi justru kadang-kadang malah yang apa Pak? Yang sholat enggak, boro-boro ngaji, malah nilai kita sholat apa? Nilai kita seolah ya kita yang rajin sholat juga belum tentu masuk surga gitu kan? Yang rajin sholat belum besar. Nah, apalagi yang tidak sholat. Kalau kita bisa ada optimis, kenapa kita rajin sholat? Kita rajin ngaji. Ya, seperti itu. Bisa optimis. Karena bukti bahwa kita itu iman adalah sholat. Kan itu doang kan kata Nabi. Bukti perbedaan antara iman kafir kan sholat. Nah, ini mah yang gak sholat menilai kita katanya. Sholat aja belum masuk surga. Nah, bagi lo yang gak sholat gitu kan. Banyak seperti itu ya. Itu, Pak. Nah, itu. Memang semua kalau hadis yang nomor 21, semua kita punya potensi masuk surga dan masuk neraka, gitu kan? Hadis yang di atasnya. Nah, tapi ternyata nanti karena surga juga harus penuh, neraka juga harus penuh. Nah, kita coupling yang di surga itu tetap harus kita isi. Nah, kita isi. Nanti coupling kita di neraka diisi sama orang Yahudi dan Nasrani. Kemarin sudah kan di barter gitu kan? Seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Ini tanyakan Pak Ibu sambil lanjutin. Sudah enggak? Ayo sambil minum. Sudah dapat belum minumnya? Hadis ke-23. Tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Ibnu Mas'ud, ya, sama namanya Abdullah Abdullah juga, ya. Sama. Namanya Abdullah Abdullah juga. Wa ibni Mas'udin dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan bahwasanya seorang asoba min imro'atin, oh ini dia hadisnya ya. Ini tadi saya cerita Pak. Bahwasanya seorang telah menimpa atau telah min imro'atin kublatan. Jadi seorang telah menimpa kepada dia dosa mencium seorang perempuan. Nah, mencium perempuan ini termasuk apa Pak? Dosa apa Pak? Dosa zina ya. Zina kulit berarti ya, zina. Fa'atan nabiyya, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, kemudian dia menceritakannya bahwa dia telah melakukan perbuatan yang memang tadi mendatangkan apa? Takzir. Nah, tadi takzir ya. Karena yang dilakukan bukan klimaks zina ya, seperti hubungan badan. Fa'anzala ta'ala, maka Allah turunkan Quran surat berapa? Quran surat berapa ayat berapa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata tarafayin nahari wa zulafam minal layl. Wazulafam minal layli innal hasanati yudhibna sayyiat. Ya, jadi turun Quran surat apa Pak ini Pak? Ada enggak di situ? Surat Hud ayat 114 ya. Aqimi sholat, tegakkan sholat tarafai nahar, dari mulai apa? Ujung siang yang berarti pagi dan sore. Wazulafan minal lail, dan bagian daripada akhir malam ya. Zulafan itu waktu jelang waktu malam yang terakhir, jadi sepertiga akhir malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, dia benar-benar akan menghapus as-sayiat, keburukan. Faqala rajulu, maka berkata seorang, a ilaha apa alia hadza ya Rasulullah, apa untukku ini ayat turun wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab,
li jami'i ummati, untuk segenap umatku, kullihim, semuanya ya, muttafaqun alaih. Jadi pertama dari hadis ini kita melihat ada bentuk tobat dari seorang ya, seorang setelah melakukan kemaksiatan, nah sebagai bentuk tobatnya dia siap untuk mendapatkan apa, hukuman. Nah yang jelas kemaksiatan yang dilakukan sama rajul tadi bukan kemaksiatan yang mendatangkan pidana ya, karena dia bentuknya hanya mencium ya wanita, bukan zina, walaupun juga kategori zina, tapi ini zina yang belum mendatangkan apa, had atau pidana. Ya, karena memang semua itu ada zinanya, kulit ada zinanya ketika menyentuh yang bukan mahramnya, yang menyentuhnya dengan syahwat. Mata juga ada zinanya ketika dia melihat ya lawan jenisnya dengan syahwat. Ya. Bahkan termasuk apa? Hati juga sama ya, sama. Pikiran kita ya, yang membayangkan sesuatu dengan ngeres, dengan syahwat juga zina. Tapi itu semua tidak mendatangkan apa? Hukum ya, pidana. Nah, ternyata begitu orang itu ngadu ke Nabi, kemudian turun ayat ini. Nah, cara menghapus dosa ini cukup dengan apa, Pak? Salat ya, salat di dua ujung siang, yaitu pagi dan sore. Kalau pagi ya pastinya adalah salat apa? Subuh termasuk ya. Kemudian di ujung siang adalah apa, sholat maghrib. Wazulafan dan akhir waktu minalail dari malam, berarti termasuk sholat tahajud. Nah kebaikan-kebaikan dari sholat tadi ternyata akan menghapus dosa, karena itu termasuk inal hasanat, jadi sholat termasuk perbuatan baik. Jadi sholat inilah yang akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk ya. Jadi dari sholat ke sholat ya, kalau dalam hadis lain, dari sholat ke sholat ya, seperti dari baru saja kita sholat apa? Isya, nanti akan terhapus dosa kita antara isya dengan subuh, dengan sholat subuh. Kita sholat subuh akan terhapus dosa kita yang kita lakukan dari sholat subuh sehingga zuhur, kemana kalau kita sholat zuhur gitu ya. Nah jadi ayat tadi tidak khusus hanya untuk orang tadi, tapi untuk semua umat Nabi adalah mendapatkan apa, cara yang sama ya, ketika berbuat buruk harus diikuti dengan perbuatan yang baik ya, perbuatan buruk diikuti dengan perbuatan yang baik, jadi otomatis akan menghapus ya, otomatis akan menghapus. Nah, itu Quran surat apa tadi, Hud ayat 114 ya. Jadi lagi-lagi hadis ini ditaruh di sini oleh Imam An-Nawawi sebagai apa, dalil roja, karena dengan kita berbuat baik, sholat saja baik yang wajib maupun sunnah, membuat kita jadi punya harapan bahwa dosa-dosa kita itu bakal dihapus, pasti dihapus ya, pasti dihapus dengan sholat ya, pasti dihapus gitu. Jadi artinya nggak mungkin orang itu punya rasa optimis, punya roja, kalau orang itu tidak pernah sholat ya, nggak pernah sholat. Lanjut ya, yang ke-24, atau ada yang tanyakan barangkali ya, nggak ada. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang ila nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan ya, telah menimpa kepadaku had tadi ya, hukuman, faqimhu, maka tegakkanlah ali atasku, wa hadaratu salatul, maka datanglah waktu salat, fa sallama Rasulillah, maka datanglah, maka salatlah dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falama qadha salata, maka tatkala dia selesai salat, qala, bersabda Rasul, berkata orang tadi, ya Rasulullah, ini asabtu haddan, sungguh telah menimpa kepadaku hukuman, fa'akim, maka tegakkan fi padaku, kitab Allah menurut hukum Allah, maksudnya Al-Qur'an. Qala, kemudian Nabi nanya, hal hadarta, apakah kamu telah hadir ma'ana bersama kami as-shalah, salat ya. Qala, dijawab sama orang tadi, na'am, iya. Qala, kemudian Nabi bersabda, qad ghufira laka, sungguh
telah diampuni ya untukmu, muttafaqun alaih. Wa qalu asabtu haddan, dan kata-kata asabtu haddan makna watanya adalah maksiatan, satu kemaksiatan tujibu ta'zir ya. Jadi satu kemaksiatan yang diwajibkan untuk mendapatkan ta'zir, hukuman ya, hukuman. Tapi hukumannya tadi ya, hukuman yang bentuknya bukan apa? Bukan pidana, bukan. Nah, hukuman bukan pidana itu seperti apa sih, Pak? Ya seperti sanksi sosial ya, kayak siapa? Ka bin Malik ya. Nah, itu kan pelanggarannya Bapak tidak ikut perang. Nah, akhirnya apa? Salam enggak dikasih salam. Salamnya enggak dijawab, enggak diajak ngobrol, nanya enggak dijawab, katanya sanksi sosial. Itu bukan, itu takzir namanya. Itu bukan had. Ya, had, bukan had. Takzir itu namanya, seperti itu. Ada ikhwan ya kan, ustaz diamati jadi naib enggak mau, benar-benar enggak mau. Jadi takzir sama imam, ada ustaz ya, dia amar jadi naib, enggak mau, pokoknya enggak mau. Tapi tadi namanya takzir pasti ada apa? Batas waktu berapa lama, kayak berapa waktu Pak? 50 hari kan? 50 hari, enggak dijawab salamnya, enggak kasih salam. Jadi bukan selamanya, kalau selamanya namanya diambek itu mah, zalim. Iyalah, maksudnya ada batas waktunya berapa lama. Namanya ikut takzir, ya kan? Sekian lama itu. Ada. Karena enggak diamanati tidak mau seperti itu takzirnya. Kayak anak sekolah misalnya ya, ada peraturan sekolah enggak boleh ngerokok, kok ngerokok. Nah, takzir diapain? Digundulin. Nah, seperti itu ya. Namanya takzir. Ya, takzir seperti itu. Nah, ini kasusnya seperti itu ya. Ada seorang hampir mirip dengan yang tadi. Ya, dia bilang asabtu haddan faqim hu alayya ya. Telah menimpa pada aku apa? Hukuman. Ya. Maka tegakkan atasku. Jadi satu hal dari sahabat ini berarti memang dia pengen apa? Pengen bersih dari dosa. Dan salah satu untuk memberikan dosa dengan tobat. Nah, tobat itu ditempuh dengan rela menjalankan sanksi. Nah, sanksi. Jadi kalau kita belum ikhlas menjalankan sanksi, ya itu berarti belum beriman, ya belum beriman. Karena orang beriman itu ketika dihukumi hukum Allah, dia akan apa? Samina wa ta. Nah, begitu datang salat ya dalam sarahnya salat asar, ya salat asar. Nah, kemudian begitu habis sholat asar ditanya lagi, tahil lagi sama orang tadi, ya Rasulullah saya ini datang pengen dihukumi ya, hukumi. Nah, kemudian baru nah, kamu tadi hadir bareng sholat sama kami enggak, sholat asar maksudnya. Iya. Nah, berarti Allah telah mengampuni dosa kamu. Nah, seperti itu. Jadi dosa itu terampuni karena dia sholat asar tadi, seperti itu, sholat asar. Pada zaman Nabi yang dirajam ada, yang dipancung belum, nggak ada. Kalau yang dirajam ada. Kalau supir nggak sengaja nabrak orang sampai meninggal. Ya itu kembali ke Anisa 92, berarti membunuh tanpa sengaja. Sengaja, dan sebagai bentuk tobatnya dia harus bayar kafarat. Kafaratnya pertama memberikan seorang budak yang beriman. Kedua membayar diat. Nah, diatnya berarti tergantung apa? Tuntutan dan keputusan hakim nanti, kodinya berapa, seberapa gitu kan. Nah, adapun untuk memberikan budak bila tidak ada, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya termasuk membunuh tidak disengaja ya. Anisa 92 itu ya. Itu. Berat ya, apalagi sengaja. Oh, paling sengaja. Oh ya. Nah, di sini ada keterangan nih tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan apa tadi? Hadis ini adalah maksiatan tujibul ta'zir. Kemaksiatan yang diwajibkan untuk mendapatkan ta'zir, tadi hukuman. Hukumannya bukan pidana.
Walaysal muradu al haddas syar'i, yang dimaksud bukan apa? Bukan pidana syar'i al hakiki yang hakiki. Kahari zina, seperti hadnya zina yaitu dirajam atau dijilid. Wal khomri atau khomr dicambuk, wa ghirumin selain pada keduanya. Itu ya. Fa inna hadzal hudud, karena sungguhnya apa? Ini sanksi latas kutu bisolah. Jadi kalau dia zina, dia minum khamr, dia membunuh, itu tidak gugur dengan gara-gara sholat, tidak gugur dengan gara-gara sholat. Wala yajuzu lil imam tarkuha, dan tidak boleh bagi imam untuk meninggalkannya. Jadi tetap ini mah harus ditegakkan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk imam tetap harus menegakkan ini. Wala yajuzu lil imam tarkuha. Jadi tidak boleh untuk seorang imam meninggalkan sanksi-sanksi ini, baik berupa takzir maupun had, ya, had. Harus had. Itu harus tegakkan. Karena itu yang namanya imam pasti dia harus memfasilitasi umatnya yang ketika dia bertobat dari apa tadi? Pelanggaran-pelanggaran had. Nah, jangan sampai sudah minta kemudian ditolak. Ya, bahasanya ketika wala yajuzu lil imam tarkuha, enggak boleh. Seperti itu. Jadi kalau sudah mengadu, minta ya harus. Kecuali nggak ngadu, nggak usah dicari-cari ya, nggak usah dicari-cari. Kalau nggak ngadu nggak usah dicari-cari. Itu. Kalau secara tidak langsung yang namanya kisos itu atau hukuman orang muslim itu untuk bertobat banyak untuk dicari mana yang salah ya, tapi bagi orang beriman yang salah nyari untuk dihukumi gitu. Nah itu untuk beriman yang tobat dia siap untuk mendapatkan sanksi apapun ya. Kalau membunuh yang utama dia siap untuk dikisos. Ya kan, bila memang harus dikisos seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau kesalahan terkait dengan hak-hak adamiin, nah, yang bersangkutan enggak mencari pun, enggak mau pun, karena ada hak adamiin, ada orang terzolimi, harus tegakkan. Ada yang terzolimi. Karena kalau yang tegakkan yang terzolimi enggak dapat keadilan. Ya, seperti itu misalnya mencuri, kan berarti ada yang dizolimi tuh. Nah, sekarang yang mencuri enggak ngaku, tapi ada bukti, ada saksi, tegakkan. Biar yang dicuri dapat keadilan. Nah, seperti itu. Kalau ada kaitannya hak apa? Adamiin ya, hak adamiin, seperti itu. Kalau kayak tadi kasus mencium tadi atau zina kan enggak ada ya. Kecuali kalau kasusnya memperkosa, beda lagi ya. Nah, seperti itu. Ada lagi, Pak? Enggak ada. Tanyakan lanjut ya. Wa anhu, dan darinya, masih dari Anas bin Malik, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha. Sesungguhnya Allah apa? Sungguh akan ridho ya, sungguh akan ridho. Anil abdi, dari seorang hamba, ayakula, akalah dia memakan, al aklata, satu makanan, fayah maduhu, maka dia memujinya. Habis makan mengucap alhamdulillah alaih atasnya makanan. Awiasroba, atau diminum surbata, satu minuman, fayah maduhu, maka dia memujinya alaih atasnya. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim ya. Itu al-aklatu maknanya adalah sekali makan, baik itu makan untuk makan siang maupun makan malam, wallahu a'lam, itu ya. Nah, ini para ikhwan akhwat sekalian, bukan saja ini masalah bukan saja masalah rojak ya dari hadis ini, tapi juga termasuk tata cara ketika kita habis makan minum, jangan sampai kita lupa mengucap apa? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena dengan kita mengucap alhamdulillah itu Allah akan ridho. Ya. Sering saya jelaskan, kalau Allah itu ridho, Pak, apa artinya? Surga. Jadi kalau kita yang ridho, kita puas, senang. Kalau Nabi ridho itu cinta.
Tapi kalau Allah ridho, surga. Makanya dalam hadis kursi, barang siapa dapat rezeki, ini Pak, dapat makan, minum kan rezeki. Kau mengucap alhamdulillah, dan alhamdulillah itu seperti yang Nabi ajarkan, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalal karim azim sultanik. Itu kata Allah dalam hadis kudsi itu, itu bobot tahmid itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan rezeki yang kita terima, walaupun kita dapat rezeki sedunia ini. Tuh, tahmid ya Allah itu. Nah, Allah itu. Makanya yang dimaksud dengan fayah mati tadi adalah memuji Allah. Jadi memuji Allah itu secara lisan kita mengucap alhamdulillah ya, itu memuji Allah. Jadi jangan sampai Bapak ya, karena saking enaknya makanan, minuman, begitu semakan yang dipuji yang masaknya aja, atau yang dipuji makanannya doang. Jangan. Boleh, silakan puji makanannya, puji yang masak, tapi dah dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ibu, masakan ibu enak sekali. Alhamdulillah paya ini enak betul. Ya kan? Didahulukan apa? Alhamdulillah. Boleh disebut nikmatnya. Dan itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan ada pun terhadap nikmat Tuhanmu, ceritakan. Maka sebut payanya, disebut yang masaknya, ya kan? Itu dalam rangka tahadus. Alhamdulillah, Mak, Bu, masakannya enak, gitu ya. Alhamdulillah, nasinya enak. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dulu. Kenapa, Pak? Kalau enggak enak, suruh diam saja. Karena bisa jadi buat Bapak enggak enak, tapi buat teman Bapak enak. Loh iya, kalau Bapak celak makanan itu, yang doyan tersinggung. Loh iya kan? Kita enggak enak. Ini makan enggak enak amat sih. Tapi kata yang sebelah Bapak enak, dia doyan, tersinggung dia, ya kan? Apalagi yang masak, ya kan? Yang sebelahnya tersinggung, ya kan? Kalau namanya masak Pak, saudara saya Pak, ya tetap enggak boleh sih. Itu di daerah timur. Ya. Saya mau biasakan itu kalau habis makan itu doanya alhamdulillah hati ini ada ini walau khawatir. Ya. Nah, termasuk khusus untuk doa habis makan adalah alhamdulillah at'amana wasaqana wajal minal muslimin, ya kan? Itu. Jadi ini yang kadang-kadang ya kita lupa. Saya yakin Bapak Ibu kalau mau makan jarang lupa doa. Ya, kan doanya pendek, bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah saja cukup atau makan. Bismillah saja cukup ya. Kalau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu doa melihat hidangan yang sudah dihidangkan, doain tuh. Ya, yang nyedia doain, ya doain Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Begitu makan bismillah. Itu. Nah, atau mungkin juga Pak, karena kita udah kadung kebangetan lapar lupa ya, langsung nyuap aja nggak apa-apa, baca bismillahnya di tengah ya, kalau udah setengah kenyang baru baca bismillahnya apa, bismillahi awalu wa akhiru ya, insyaallah sama. Nah, yang sering kita lupa tadi hadis ini tadi mengucap alhamdulillah setelah makan, setelah minum. Kenapa lupa? Karena kita kadang lupa, kita nggak tahu kapan selesainya makan. Kita nggak tahu selesainya makan tuh kapan. Nah, makan nasi selesai, buah belum, ya kan? Buah udah selesai, 9 belum. Selesai makannya kapan? Akhirnya lupa baca bismillah. Alhamdulillah kapan itu ya? Itu. Ya? Belum ngopi. Ada ketika setelah makan kan selesai minum. Saya sudah sampai 1 jam baru ingat. Nah dia baca doa setelah makan gimana? Udah selesai makan ya alhamdulillah di ayana. Alhamdulillah. Pas sudah 1 jam kemudian dia baru ingat. Baca doa setelah makan itu gimana Ustaz? Ya mestinya doa setelah makan. Enggak apa-apa. Namanya lupa kan, dalilnya lupa hingga dia ingat kan? Itu ya. Lupa hingga dia ingat. Ingat langsung, nah, seperti itu ya. Langsung. Nah, ini penting, ternyata Allah ridho. Allah ridho. Allah ridho ya.
Tapi yang dimaksud di sini pasti adalah al-aklatu al-asrobu adalah makanan minuman yang halal, Pak, Ibu. Jadi tidak mungkin juga makanan haram jadi halal gara-gara ngucap alhamdulillah ya, atau minuman haram halal gara-gara baca bismillah, enggak juga ya. Jadi ini adalah yang halal. Jadi artinya dari yang kita telan ini akan apa, Pak, Ibu? Akan bermanfaat ya, akan bermanfaat ya, akan bermanfaat. Kenapa? Udah baca doa, kita baca tahmid akhirnya, nah seperti itu. Jadi akan bermanfaat. Kenapa? Kadang-kadang ada orang makan udah bergizi, bernutrisi, ya kan? Tapi masih banyak penyakit. Nah, gitu kan. Mungkin tadi dia makannya enggak baca bismillah. Karena dengan bismillah kata Allah enggak akan berbahaya apapun, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mishayun Filardi Walafis sama Wahwasamil Alim. Dengan Bismillah maka enggak akan berbahaya, enggak akan membahayakan apapun yang di langit maupun di bumi. Nah itu. Nah, jadi yang buat kita apa tadi makanan menjadi ancaman karena tadi enggak baca Bismillah. Selesai makan enggak baca alhamdulillah. Jadi makan jadi ancaman, ya, jadi ancaman. Oh iya. Akhirnya orang jadi tadi ya. Oh, ini ada pertanyaan. Oh. Sama kalau ada istri membuka aib suami. Nah, membuka aib itu siapapun, mau suami atau orang lain boleh. Kalau pertama apa, Pak? Pertama untuk mencari solusi, untuk solusi. Dan berarti dia harus menceritakan pada orang yang tepat. Yang tepat itu berarti siapa yang paling berkompeten untuk kita adukan. Yang paling berkompeten adalah Amir. Tuh, Amir itu yang paling berkompeten untuk diadukan. Masalah apapun, masalah suami istri, itu adalah Amir. Nah itu. Karena nggak mungkin si Amir ini tahu cara pemecahannya tanpa diceritakan aibnya. Itu ya. Nah itu pernah terjadi pada Nabi ya, Nabi itu sempat menceritakan aib seorang, dua orang bahkan ya, karena memang ingin menyelesaikan apa masalah. Ya kemudian yang kedua, Pak, boleh kita menceritakan aib kalau memang kita khawatir kalau orang yang jahat itu dampak buruknya akan menimpa orang lain. Nah perlu kita cerita, ya kan, cerita. Jadi ceritanya itu adalah dalam artian berjaga-jaga. Misalnya ada orang, Pak, tukang utang nggak mau bayar, gitu ya. Nah, kemudian tetangga kita dia orang baik punya warung, kasih tahu, Pak, Bu, dia itu kalau ngutang nggak suka bayar. Cari tahu, karena kalau nggak diceritain nanti dia dapat apa? Jadi apa? Jadi korbannya, ya, jadi korbannya seperti itu. Utang terus. Jadi solusi ya. Kemudian yang ketiga kita boleh cerita tadi kepada orang tadi pertama paling berwenang setelah Amir tadi ya, Amir. Nah, kemudian setelah Amir nanti bisa jadi kita akan cerita kepada yang lain, itu siapa? Orang yang dipercaya oleh Amir, ya kan, siapa? Ustadz misalnya, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kita boleh cerita. Jadi tiga hal tadi di mana kita boleh cerita tentang aib. Selain itu nggak boleh asal cerita ya, bercerita apalagi yang biasanya yang asal cerita itu adalah ceritanya itu untuk menjelekan ya, yang asal cerita itu untuk menjelekan itu nggak boleh. Nah itu kemudian kedua, seorang suami yang nggak suka dengan istri baca Quran ya, baca Quran, kalau baca Qurannya itu di rumah ya, hanya dengar lingkungan rumah, ya harus suka, ya kan, harus suka. Yang nggak suka itu kalau memang istrinya baca Qurannya untuk di pentas. Nah itu nggak harus nggak suka itu mah, ya kan, karena itu aurat, ya kan, harus nggak suka.
Iya, tapi kalau di rumah memang harus dibacakan Quran, ya kan? Kata Nabi apa? Nawir buyutakum bisholat wal qiraah. Terangi rumah kamu dengan sholat dan baca Quran. Jadi untuk intern dalam rumah ya baca Quran. Ya, baca Quran dalam rumah artinya tetap masih terjaga tentang apa? Aurat suara wanitanya ya. Jadi bukan untuk diperdengarkan orang lain di luar, ya kan? Ya, ya enggak lah, jangan. Kemudian yang ketiga, seorang apa suami yang menyakiti perasaan istri, ya, sang istri, kemudian istri apa minta cerai. Nah, pertimbangannya harus banyak, ya kan? Karena ketika seorang istri minta cerai, itu bahasa Qur'annya apa Pak? Khulu namanya. Khulu itu kata Nabi, seorang perempuan yang khulu, dia akan tidak akan mencium baunya surga. Perempuan yang khulu minta cerai itu enggak akan mencium baunya surga. Nah, kecuali khulunya syar'i. Nah, apa alasan syar'inya? Misalnya tadi ya, menyakiti fisik ya, fisik. Mukul, ringan tangan, itulah yang dikhawatirkan sama Nabi. Ketika seorang janda datang ke Nabi, Rasulullah, saya mau dilamar oleh dua orang. Ini rupanya jandanya janda cantik kali ya, sampai dua orang mau ngelamar. Tapi pada zaman Nabi mah pantas aja. Karena perempuan itu jarang. Gadis itu jarang. Habis kalau anak perempuan hadir, apa lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup, makanya begitu ada janda rebutan kan. Nah, ini ada janda dia mau dilamar dua orang. Cerita ke Nabi. Nah, kata Nabi, ini yang pertama orang ini tangannya gegem. Berarti orangnya pelit, ya kan? Yang ini orangnya kemana-mana bawa pentungan, bawa tongkat. Berarti orangnya apa suka mukul. Nah, seperti itu. Jadi Nabi khawatir kalau Nabi enggak gibah, enggak menceritakan aib kedua orang ini, si perempuan itu bakal dapat apa? Jadi korbannya. Nah, makanya boleh cerita. Nah, jadi kalau sampai terjadi ya, artinya menyakiti fisik ya Pak, fisik. Tadi kan fisik tadi ya, nah gitu. Boleh ya melakukan apa? Khulu tadi. Tapi kalau masih perasaan, belum apa-apa perasaan Pak, Bu, perasaan kayak apa sakit hatinya Aisyah ya, luar biasa. Tapi kan enggak diapa-apain sama Fir'aun, enggak dipukulin, enggak apa kan? Nah, makanya enggak tetap enggak minta cerai ya. Enggak seperti itu. Jadi kalau perasaan itu kadang-kadang juga yang namanya perasaan. Suami baru juga cuman pulang telat. Ya, baru juga pulang telat. Itu karena saking sensinya si istri, perasaannya macam-macam. Jangan-jangan nih gitu kan, beda ini bukan. Masa tinggal kayak gitu aja minta cerai? Ya enggak pantas sih belum gitu kan. Tinggal pulang telat doang. Jangan-jangan nih mampir dulu gitu kan. Jangan-jangan. Jadi perasaan-perasaan seperti itu enggak boleh berturut nih malah ya. Ini kan bahasanya kan perasaan ya, menyakiti perasaan kan? Bukan menyakiti fisik ya kan. Justru malah nah tadi kita kalau bisa ya jangan selalu dibawa tadi baperan ya, jangan dibawa perasaan. Oh iya bahaya tuh Pak ya. Apa-apa pakai perasaan ya. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Perasaan. Nah tuh ya. Bahaya ya kan, bahaya. Saya ada cerita ibu-ibu di sini jembatan Pak, di Jelambar sini Pak, jembatan besi. Jadi ya gosip kali ya, suaminya itu suka di sini nih, di Tubagus Angke itu kan ada kafe-kafe dangdut. Wah, tahu ya. Tubagus Angke kafe-kafe dangdut. Pak ya, ada kafe-kafe dangdut. Oh itu. Nah itu. Di Tubagus Angke itu kan ada kafe-kafe dangdut. Nah, istri kasih tahu seperti itu, dikasih tahu. Nah, karena kebawa perasaan, penasaran dia, tongkrongin tuh depan kafe dangdut, ya kan. Ternyata pas lagi nongkrongin ada razia, keciduk dia jadinya. Lah iya dibawa lah, ngapain perempuan di situ? Ngapain perempuan di situ?
ciduk lah itu seperti itu. Maka jangan bawa perasaan ya. Artinya sesuatu itu harus apa? Konkret, real. Kalau memang benar-benar nyata, selesaikan tadi. Apalagi kita dalam jam punya amir. Jangan. Nah, utamanya begini ya. Jadi baik suami maupun istri, ketika ada kecurigaan-kecurigaan di nusus, Pak, ada kecurigaan nusus ya, Ali Anisa 34 itu. Nusus itu bisa untuk laki-laki dan perempuan ya, jelas ayatnya. Nusus. Itu yang pertama adalah apa? Nasihat dulu, nasihat. Nasihat dulu. Yang kedua apa? Pisah ranjang. Pisah ranjang itu berarti masalah belum keluar rumah, belum ke amir itu, belum ke amir, apalagi ke tetangga, ke amir aja enggak. Pisah ranjang itu berarti masih diselesaikan di intern rumah. Kita enggak boleh cerita itu. Ya, yang ketiga di pisah ranjang juga masih panggah aja, ajek aja enggak ada perubahan, baru boleh mukul. Ya kan mukul itu mukul yang mendidik di situ kan, yang mendidik. Mm-mm. Jadi tetap kalau bisa mah jangan keluar juga. Jangan cerita ke orang kalau bisa, Mas. Ya kan? Seperti itu. Nah. Nah ya, keep silent tadi ya. Jadi itu mesami mawon. Gitu. Jadi itu Quran ya yang Anisa 34 itu. Itu udah kelihatan nusus ya. Itu. Apalagi belum kelihatan nusus baru perasaan. Nusus saja ada tiga tingkatan ya kan. Itu. Ya tadi. Perasaan itu kan bisa juga sesuatu yang salah ya, karena kita salah terlalu sensi dan sebagainya kan. Kita yang minta pisah, minta cerai itu tidak akan mencium bau surga. Itu namanya khulu ya. Khulu. Itu. Itu ya. Cukup ya, Pak, Ibu? Insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang ya, hadisnya agak panjang. Oh. Apa tuh? Mubazir kata saya mah, mubazir. Enggak seperti itu ya. Iya, enggak seperti itu lah. Ya kalau kita sudah ada di rumah ya diminum aja, apa dibuang. Itu seperti itu. Enggak se-ekstrim itu ya. Itu. Ya diminum saja. Itu seperti itu. Semangatnya boleh, semangatnya bagus ya. Tapi semangat yang bagus ditindaki dengan cara yang apa namanya yang berlebihan ya nggak boleh, ya nggak boleh. Enggak. Iya, kita nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu ya, biasa aja lah. Kalau sudah dibeli air minum diminum aja, nggak usah dibuang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyelesaikan yang